Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Pelabuhan Bawean di atas kapal Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Bersama ini saya ingin tunjukkan salah satu karya saya berupa buku ini. Ini sebenarnya bukan karya saya, tapi karya 41 penulis dan saya hanya provokatornya, saya hanya mendorong mereka menulis, kemudian mengedit menjadi satu naskah. Buku ini agak istimewa dibanding dengan karya-karya sebelumnya, karena isinya sebagian cukup besar, cukup porsi yang cukup banyak, itu adalah curhatan para penulis. Karena temanya adalah soal anak-anak, curhatnya luar biasa, sangat menyentuh. Maka ketika saya mengedit, ada beberapa bagian yang membuat saya ikut terharu membacanya, kemudian mengeditnya, saya jadi ikut terbawa. Ada beberapa teman lain yang akan memberikan kesaksian dalam video berikut ini. Assalamualaikum. Halo guys, ini aku mau unboxing buku aku dapetin dari Suhu Master Bapak Teguh Wayutomo. Dia dosenku di Surabaya. Nah, kita buka ya. Oke. Ini dia isinya. Ada 41 penulis hebat di sini. Salah satunya aku nih. Kita nulis demi anak, tulisan yang menentukan masa depan. Karya pertama. Makasih Pak Tom. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Alan Hakim, nama pena saya. Alhamdulillah saya dilibatkan untuk menulis buku ini demi anak. 41 tulisan yang menentukan masa depan anak. Yang dikomandoi atau dieditori oleh Teguh Wahyu Utomo. Dan terima kasih sekali lagi, saya dilibatkan untuk menjadi bagian dari menulis ini. Buku ini penting untuk dibaca, khususnya bagi orang tua, biar anaknya punya masa depan yang cerah. Siap. Baik, itu saja. Saya akan menunggu karya-karya berikutnya. Semoga karya berikutnya jauh lebih bagus dan lebih inspiratif daripada karya-karya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.